Selanjutnya tentu nikmat yang luar biasa adalah kita yang berangkat
pembicaraan sore kali ini. Adapun materi yang akan saya share pada Bapak Ibu, jadi materi ini hanya untuk merefresh kembali ingatan kita semua. Saya yakin materi ini pernah kita dengar, pernah disampaikan oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita. Memang pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk men-share kembali, merefresh kembali ingatan kita, untuk memotivasi kita agar kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Karena kalau kita bersyukur, sebagaimana rumus dalam Al-Quran juga, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzaabi lasyadid. Jadi rumus syukur dalam Al-Quran itu ada, apabila kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita mengkufuri nikmat Allah, artinya tidak bersyukur kepada nikmat Allah, maka Allah terlalu berhati kita mengingatkan kita bahwa sesungguhnya azab buruk kata Allah sangatlah pedih. Jadi dalam mukadimah saya menyampaikan bahwa di antara nikmat yang Allah berikan dan nikmat yang luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah, mungkin saya akan sedikit menguraikan tentang nikmat Islam. Nikmat Islam dikatakan adalah nikmat yang sangat terbesar yang telah Allah berikan kepada kita semua. Karena Bapak Ibu yang memuliakan dan dirahmati oleh Allah, dengan kita menjadi orang Islam, menjadi umat Islam, maka otomatis kita sama dengan menjadi umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, ada tiga keutamaan, lima kelebihan seseorang menjadi umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di situ kita sangat perlu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena pada hari ini alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, keutamaan kita menjadi umat yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau umat Islam adalah kita tahu kita ini adalah umat akhir zaman. Kemudian yang berikutnya adalah rata-rata umur umat yang ingin Nabi itu 60 sampai 70 tahun. Berbeda dengan umat-umat terdahulu sampai 2 tahun sampai ratusan tahun umurnya. Akan tetapi kita diciptakan oleh Allah SWT sebagai umat terakhir, umurnya pendek-pendek, bahkan mungkin fisiknya juga kecil-kecil ketimbang umat-umat terdahulu yang berhasta-hasta. Tetapi Allah SWT memberikan karunia yang luar biasa, jadi meskipun umur kita pendek 60 sampai 70 tahun, tapi Allah berikan kelebihan, keutamaan adalah umat Islam diberikan keutamaan meskipun umurnya 60 sampai 70, tapi dia bisa beribadah sampai 80 tahun. Kapan itu terjadi? Ketika kita bisa mendapatkan alam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah, jadi yang pertama, utama kita menjadi umat yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kelebihan bisa beribadah sampai 1000 tahun atau 1000 bulan atau 80 tahun. Padahal umur umat Islam rata-rata 60 sampai 70 tahun. Jadi itu kelebihan yang pertama. Meskipun umur kita pendek, akan tetapi kalau kita bisa mendapat yang mulia adalah Lailatul Qadar, insya Allah kita akan mendapat kemuliaan bisa beribadah sama dengan 1000 bulan atau 80 tahun atau 80 tahun. Mari kita isi
kualitas ibadah kita terlebih di sebuah hari kita. Mudah-mudahan siapa tahu mentakdirkan kita menjadi salah satu hambanya yang mendapatkan kemuliaan di Lailatul Qadar, sehingga dengan kemuliaan itu kita akan terkategori orang yang beribadah 1000 bulan atau 80 tahun lamanya. Bapak Ibu yang kami muliakan yang dihormati oleh Allah, itu keutamaan yang pertama ketika kita menjadi umat Islam atau umat yang berbeda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah hubungan kita menjadi umat Islam, umat yang berbeda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah insya Allah kita sesuai dengan hadis berbeda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita adalah umat akhir zaman, paling terakhir Allah ciptakan. Akan tetapi insyaallah umat Islam adalah umat yang akan pertama kali masuk ke dalam syurga. Sebagaimana dua ayat yang mengatakan bahwa umat Islam itu adalah umat yang akan pertama masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya sering disampaikan oleh para guru kita bahwa iman terbesar itu adalah ketika kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Islam. Karena itu utamanya adalah meskipun kita lahir di akhir zaman menjadi umat penutup, tetapi kita akan pertama kali masuk ke dalam surga Allah SWT. Duluan dari umatnya Nabi Adam yang pertama kali Allah ciptakan, duluan dari umatnya Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Itu keutamaan yang kedua. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah keuntungan kita menjadi umat yang bagi dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam adalah insya Allah kita akan menjadi umat yang menjadi umat yang pasti akan masuk surga, karena beberapa riwayat mengatakan bahwa baginda Nabi sangat sayang kepada kita umatnya. Bahkan pernah kita ketahui beberapa riwayat mengatakan ketika baginda ini wafat yang diingatnya adalah kita umatnya, umat. Bahkan singkat cerita juga dikatakan bahwa Allah bertanya kepada baginda Nabi, mengapa engkau memikirkan umatmu waktu kita bagaimana keadaan berarti saya. Ternyata baginda Nabi tidak kira umatnya masuk ke dalam syurga. Oleh karena itu saya pernah mendengar ceramah dari Buya Aras Hasil itu mengatakan bahwa kelak di yaumul qiyamah nanti baginda Nabi itu akan membuat pos di depan pintu neraka. Ditanya mengapa beliau membuat pos, artinya pos apa lah untuk jaga-jaga di pintu neraka. Apa jawaban beliau? Aku ingin melihat siapa umatku yang masuk ke dalam neraka dan akan aku berikan syafaatnya. Karena memang berapa riwayat baginda Nabi bahwa umat Islam insya Allah akan masuk ke dalam syurga. Meskipun kata para ulama dia harus mampir dulu ke neraka sesuai dengan amal perbuatan yang dia lakukan di dunia. Tapi insya Allah seluruh umat baginda Nabi akan masuk ke dalam syurga, karena memang itu adalah permohonan baginda Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau memohon kepada Allah. Karena salah satu utamaan beliau adalah beliau diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, doa terakhirnya sudah mereka berikan kepada umatnya. Dan nabi-nabi sebelumnya kalau gagal dalam dakwah, dia memohon kepada Allah untuk memberikan balasan kepada umatnya. Dan tapi bagi nabi tidak. Seperti yang kami sering kita mengajarkan dari para kiai atau guru kita bahwa kami memohon punya doa pamungkas bagi sengaja bagi dan Nabi peruntukan untuk kita umatnya, yakni bagi dan Nabi berdarilah kita masuk neraka, dan sebesar apapun dosa yang dilakukan umatnya tetap bagi dan Nabi akan memberikan syafaatnya kelak di akhirat kelak. Meskipun kata sebagai para ulama mengatakan umat Nabi yang melakukan maksiat dan melanggar hukum-hukum Allah terlebih dahulu akan mampir dulu ke dalam surga. Tapi intinya insya Allah baginda Rasul akan memberikan syafaatnya dengan tadi dengan penjelasan dia Al-Nasim bahwa adalah baginda Nabi akan mengkos di depan pintu neraka untuk mencari
agung yang kami muliakan yang diperoleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah jaga iman Islam kita sehingga kita bisa menjadi umat Islam dan masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jaga iman ini dengan sebaik-baiknya, jaga keislaman ini dengan sebaik-baiknya sehingga mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tetap dalam kategori beriman dan berislam. Bapak ini menggunakan yang berkata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pesan sponsor yang terakhir hari ini dan rasa kita sudah masuk ke 23 Ramadan. Jangan lupa ada kewajiban kita selain puasa dan semua yang dalam zakat fitrah. Sementara ada yang belum, mari kita sempurnakan puasa kita dengan membayar zakat fitrah. Silakan banyak amin zakat yang ada di laut ini. Kalau resmi ada basnas, ada lazismu, dan biasanya masing-masing kan punya prinsip masing-masing. Izin mengingatkan kalau belum, mari segerakan. Mungkin agama memang tahun ini sudah awal-awal sudah menganjurkan umat Islam untuk menyegerakan mengeluarkan zakatnya. Mudah-mudahan dengan kita menyempurnakan zakat kita, alhamdulillah sampai saat ini kita masih syukur ibadah di bulan Ramadan menjalankan puasa. Mudah-mudahan tahun ini menjadi puasa teristimewa yang pernah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah-mudahan tahun ini kita termasuk kategori hamba Allah yang bertakwa. Dua puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Demikian yang bisa kami